Jika di dalam sholat tidak ada sunnah membaca niat sholat seperti usolli, fardha, maghrib, dan seterusnya. Lalu bagaimana niat sholat yang baik dan benar? Yang disepakati oleh jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah adalah tidak ada lafaz khusus dalam niat ibadah. Misal, tadi antum masuk ke masjid sini, niat mau majelis ilmu misalnya, mau majelis ilmu. Enggak ada lafaz khusus, saya mau hadir di majelis ilmu, kan ibadah juga. Enggak ada lafaz khusus. Antum cuma dalam hati mau datang ke Masjid Nurul Iman, sholat, mau majelis ilmu misalnya. Sebentar ini azan asar misalnya. Teman-teman pas dengar azan asar, dalam hati kita terlintas benar untuk sholat asar, enggak mungkin sholat lain kan. Baik, itu sudah niat sholatnya, enggak usah ada lafaz khusus. Yang jadi imam maju, dalam hati sudah pasti mau jadi imam, enggak usah dia katakan imaman. Kita yang jadi makmum, enggak usah bilang makmuman, karena kita di belakang memang sudah niat mau jadi makmum kan. Itu niatnya. Jadi enggak ada lafaz khusus. Karena memang tidak pernah ada hadis Nabi mengatakan kalau kalian mau sholat bacalah usolli fardha salati duhur misalnya, atau puasa nawaitu shoma ghadin ya, atau udu nawaitu raful hadath dan seterusnya. Ini enggak pernah ada lafaz hadis. Coba cari satu hadis saja, tidak pernah Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda bacalah kalau mau sholat usolli fardha salati duhur. Enggak pernah ada hadis ini. Niat itu dalam hati, gitu kan? Satu-satunya yang didengar oleh para sahabat Nabi SAW mengucapkan suara itu pun dianggap ini bukan lafaz khusus. Waktu mau umrah dan haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan, umrah labbaik Allahumma umratan, gitu kan? Itu yang diucapkan. Kalau sholat, kalau puasa, kalau jihad, majelis ilmu, apa sajalah, zakat, tidak pernah ada penyebutan lafaz ini. Saya pernah mau masukkan zakat fitrah di satu masjid. Waktu itu saya masih di Surabaya beberapa tahun lalu. Kemudian pada saat saya datang, saya mau ikutkan satu karung beras untuk sekeluarga. Tiba-tiba orang masjid kasih tangannya, silakan pak tangannya. Kenapa tangan saya? Ya saya mau bantu lafazin. Lafaz apa ini? Lafaz ijab kabulin. Emangnya saya mau dinikahkan ya? Saya bilang enggak usah pak, enggak apa-apa. Saya udah niat dalam hati saya kok ini, enggak apa-apa, ini buat keluarga saya. Artinya biar juga kita enggak sebut namanya, enggak apa-apa. Enggak usah satu-satu disebut. Ini atas nama ibu saya, atas nama ayah saya, atas nama kakek saya, nenek saya, ini panjang sekali ini. Allah sudah tahu. Cukup itu. Kalau ada dalil lain, seperti misalnya masalah sembelih, ya. Kita kan kalau sembelih, boleh kita sembelih. Misal adik kita titipin, ini saya mau juga ikut kurban ya. Titipin dia mau sembelih, boleh kita mengatakan bismillah, kita bacain bismillah kambing yang mau disembelih. Hadali fulan, ini untuk si fulan misalnya, sepupu kita atau adik kita tadi. Lalu kita sembelihkan, bismillah Allah Akbar, itu enggak apa-apa. Nabi SAW menyebutkan itu nama, disembelih. Ada dalil kan? Jadi kita memang teman-teman dalam ibadah ini terikat sama dalil. Jangan keluar dari situ. Seperti kalau antum kerja di perusahaan, yang ada instruksi perusahaan kerjain. Ada peraturan-peraturan yang ikutin. Yang lain enggak usah tambah-tambahin. Kan gitu. Ada kursi di situ misalnya, perusahaan enggak larang duduk. Ya sudah duduk, sama apa. Tapi kalau perusahaan bilang jangan duduk, ya jangan duduk. Kalau duduk nanti kena hukuman, gitu kan. Dan tidak usah datangkan peraturan-peraturan lain dari luar. Ingat, pelanggaran juga dalam agama, dihitung pelanggaran kalau kita kerjakan apa yang tidak diperintahkan ya. Saya pernah berikan contoh, pelanggaran ada dua teman-teman. Ada pelanggaran yang pertama, sesuatu yang dilarang jelas dilanggar. Seperti misal kita kerja di perusahaan, masuk hari Senin hari baju putih, hari Selasa baju hitam. Dia pakai yang baju hitam di hari Senin, yang untuk hari Selasa. Melanggar, jelas-jelas dilarang. Masuk jam 7, keluar jam 5 sore. Enggak, dia datang jam 9, dia keluar jam 2. Jelas melanggar. Ini orang semua tahu pelanggaran. Baik, ada pelanggaran yang orang banyak tidak tahu. Apa itu? Yang diperintahkan perusahaan, dia kerjakan. Sekarang kita masuk di satu perusahaan, kita lihat perusahaan ini bagus nih kayaknya kalau di depan pintu saya beli bunga. Saya taruh bunga. Uang saya sendiri, beli bunga. Kebaikan, saya pakai uang saya pasang bunga. Tapi pemilik perusahaan tidak pernah taruh bunga, tidak mau ditaruh bunga. Niat saya baik, atau saya pasang karpet kuning, bagus, beli mahal, 5 juta karpetnya. Beli taruh di depan perusahaan, tidak bisa ditolak, karena tidak ada perintahnya. Untuk apa kau lakukan? Kan gitu. Itu juga pelanggaran. Seseorang disuruh beranjak ke satu tempat, beli ini ya, enggak, dia mutar-mutar. Ini mutar-mutarnya ini melanggar ini. Karena dia lakukan apa yang tidak diinstruksikan. Jelas ya? Begitu juga dalam agama teman-teman. Yang enggak ada perintah jangan dikerjakan. Itu cukup. Yang ada perintahnya jadi sudah jelas-jelas zona aman itu.
Yang ada perintahnya kalau dikerjakan pasti aman. Yang gak ada perintahnya masih raba-raba, boleh, tidak, yang penting. Ini kata-kata yang penting jangan dipakai. Harus yang jelas, bukan yang penting. Jelas mana kerjakannya, tidak ada, jangan dilakukan. Itu kalau mau aman ya. Tapi kalau ada yang mau ngotot, silahkan ya. Jangan lagi nanti dibilang Khalid bin Salama menyesatkan orang. Kalau mau tetap silahkan, kita sampaikan. Saya yang ditanya, saya yang jawab, kan gitu. Tapi kalau ada yang mau tetap ngotot, oh gak apa-apa ya, sudah, sobat, silahkan. Masing-masing tanggung jawab hari kiamat, kan gitu. Yang jelas kalau saya selalu berharap ada di zona aman. Jelas-jelas ada perintah kerjakan, tidak ada, gak usah. Ya ada perintahnya saya sudah banyak sekali gitu ya.